Setelah turun dari Pangalungan itu nanti nyetanglah Pangalungan. Begana agak tunduk sedikit. Tunduk kemungkinan ini kalau yang pakai sanggul begana itu bisa kadang buat kalau nyala. Kemungkinan bisa disamakan hanya dengan itu. Tapi kalau bisa jangan begana-begana sanggul. Bisa kadang buat karena ukuran untuk kalungnya yang biasa bisa saja. Setelah selaman Pangalungan, selaman dengan yang mengalungkan. Bapak tahu yang mengalungkan siapa nanti? Pak Kajuhan atau Pak Mahyani. Kemudian salam mulai dari ujung sana, Bapak, Bapak Guru, kemudian Ibu Guru, terakhir Guru turun. Nanti ada panggilan lagi. Jadi terus berurutan. Nanti tukang foto siap-siap nanti ambil posisi yang bagus terus seperti apa pengalamannya. Jangan waktu yang sudah bulik. Udah bulik-bulik karena keringat berselama udah bulik, nah itu sempat benar kan? Jangan sampai dengan tertawa kan? Beda-beda hari kan? Kalau itu selama harus sama saja lagi. Jangan bulik-bulik, nanti ketawa-ketawaan kan? Setelah turun, langsung menuju tempat yang disediakan. Untuk khusus untuk Mahdiah nanti siap-siap untuk acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Mahdiah selaku perwakilan dari siswa dari sekolah yang akan meninggalkan. Jadi itu siap-siap untuk setelah Pangalungan itu siap-siap untuk naik kembali ke podium atau ke atas panggung lah. Kemungkinan ke podium. Yang lain langsung menuju tempat yang sudah disediakan. Kalau bisa silakan ke tempat yang lain. Nah, kemudian waktu acara kalau ada yang penampilan-penampilan lagi setelah Bapak Mentoli ingat penampilan yang keren ada penampilan Hapsi dari kelas 3 tapi belum pasti lagi lah. Nah itu setelah pidato siswa yang ditinggalkan sebelum baca doa. Kemudian baca doa. Nah waktu baca doa itu dimulai untuk yang kelas 3 ini dan ini bahasa suruh. Nah, bahasa suruh untuk para undangan yang mana pakai piring.